Ternyata doyan ya. Enak emang. Jadi makanan-makanan kampung tuh justru menarik. Stop. Kenapa? Stop ngomong. Uh-huh. Waktunya kita makan. Makan ada rumah makan Ampera. Astaga. Makan lagi kita. Mau ngapain lagi hidup? Punya duit, makan yang banyak, makan yang kenyang, makan yang enak, biar hidup lu pada bahagia. Benar. Gitu. Yo, no. Waduh! Banyak makanan kan? Ini banyak banget makanannya, Pak. Aduh, beneran. Saya masih kenyang. Tinggal pilih. Lo mau makan apa? Silakan. Ini makanan sebenarnya makanan kesukaan saya, Pak. Nah, ini nih. Coba kita pilih yang mana ini? Ada kulit. Kulit goreng. Ya, ini kita harus makan kulit nih. Kulit ya kayaknya ya? Enak kulit. Kulit? Kulit goyan nggak? Kulit ini beda, kulit beda, apa beda, ini? Beda. Ini adalah kulit badak. Kulit ayam. Paru, dengan paru nggak? Paru, aku suka telur asin. Pakai ini. Jadi ini lengkap ya? Banget ya. Ada ayam. Ini apa ini? Apa gua? Nah ini ati ampela apa? Nah ini ati ampela. Ini ada Oke. Makan ringan-ringan aja deh. Ada lele. Nah, tempe, ikannya juga lengkap sekali ini tuh. Ikan boleh. Mau apa lagi? Mau. Ini apa ini? Belut. Aku ini deh, makanan sehat. Ini belut ya? Iya. Oke, belut satu. Oke, Bapak, ini pesannya pepes ikan mas. Pepes ikan mas. Ada belut. Ada peye udang. Sama kulit ayam. Oke. Jual, Pak? Kalau aku tahu, pepes tahu. Berhubung aku juga suka tahu, ada tahu gorengnya nanti enak banget pakai sambal. Terus aku ambil ini ayam dada. Oke. Dan telur asin. Jadi nanti nasinya itu bebas di sini. Nasi bebas. Keistimewaannya begitu. Kalau di tempat lain nasi nggak bebas. Nggak bebas. Oh, ya. Jadi bebas itu maksudnya bebas nambah. Ya udah langsung aja ya, kita mau cobain rasanya seenak apa sih? Ya, goyang lidah terus. Goyang lidah Bang Madun. Goyang terus sampai nyonyo. Udah, Jo. Yuk. Hidup sendiri dia, Mas. Oh, ambil sendiri? Iya. Makanya dibilang bebas? Bebas. Oh. Sambal aja. Bah, kalau itu sambalnya namanya sambal apa tuh? Sambal dadakan. Bukan cuma nasi yang kita bisa ambil bebas. Ada sayur asem. Sayur asemnya ada di sini nih. Tuh. Ini sayur asemnya juga termasuk salah satu ciri khas dari makanan ini. Oke ya. Cobaan ya. Oke, Pak, langsung situ. Let's go. Nah, jadi aksesor asamnya di sini. Kalau aku milihnya kuahnya aja. Daripada diambil nggak dimakan kan, kalau kuahnya rasanya tidak bisa dibohongin, sangat lezat. Jo, iya, Bapak. Tinggal makan. Semuanya udah disediain. Semua sudah tersedia. Kasih tahu kepada pemirsa Antep Rame ya. Nah, yuk goyangin Bang Madun. Goyang terus sampai nyonyor waktunya kita makan. Jadi kalau tadi yang sebelumnya kita udah makan berat banget ya. Berat banget. Sekarang kita makan yang ini juga termasuk makanan berat ya, berat, tapi ini kita mau lihat nih sambelnya di luar. Oke, sambelnya kenalin dulu. Kalau udah kenal sambel sama lalaban daun popoan, udah. Oh, sambel. Itu yang kemarin sanggup mau makan terus. Ini pedes banget, Bang. Banget. Aneh, membuat saya gentar. Wow. Dari baunya aja udah bikin mata merah nih kayaknya nih. Mau coba tapi aku tetap ya? Cobain ya. Belut. Itu belut ya? Belut. Bismillah.
Enak. Vitaminnya banyak, dan rasanya gurih banget. Belut, emang udah kagak ada lawan. Ini kita mau cobain ya, daun papuannya. Bapak dulu ngeliat sambal ya? Boleh. Daun papuan, sambal nih. Kita tunjukin ke pemirsa goyang lidah. Sambal, papuannya masuk kemari. Nah, inilah jadi rasanya adalah sambelnya mantap. Ini sama kayak rasa orang Betawi banget. Dia nggak manis, asin, pedes, mantep, tanpa bawang putih, dan rasanya setuju sekali and good. Ayamnya ini tuh bersih nih, kayak gini suka banget nih. Yuk, kita langsung cobain pakai sambal dadakannya. Ternyata bener ya, yang namanya sambal dadakan itu ya, aromanya tuh nampol banget di mulut ya, ya. Tadi aku udah cobain ayamnya, sekarang aku cobain pepes tahunya. Boleh ya, Pak ya? Boleh dong. Pepes tahunya kita buka. Tuh kan. Yuk. Taploknya enak. Taplok. Tunjukkan pada pemirsa Antep Rame, goyang lidah. Goyang lidah. Biar supaya mereka meronta-ronta perutnya. Ini benar-benar kayaknya nggak bisa cuma ditonton, tapi harus datang, harus nyobain langsung. Karena pasti semuanya udah bisa ngerasain pedesnya kayak apa, tapi bukan cuma pedes. Enak, ada rasa enaknya. Kulit ayam itu kenyuk banget ya, Jom. Iya, benar-benar. Jom. Inilah, liuknya. Enak nih. Kulit ayamnya kagak abah haut, kayak bau amis, rasanya enak. Emang benar-benar enak. Pantesan rame. Pantesan rame. Coba, Pak, ini dihabisin dulu. Kita mau buka pepes ikan masnya. Nah, nih sobat goyang lidah. Mantap, coba terus main ya. Kita lihat dulu. Wow. Pelan-pelan. Seperti ini, Jo. Oh, dia pakai apa nih, Bang? Kemangi ya? Kemangi dong pasti. Kemangi pasti. Kemangi, tomat hijau, bawang merah, biasa cabai rawit nih. Enggak pakai cabai merah. Biasa kalau pepes itu kan biasanya merah. Iya, iya. Merah-merah kunyit ya, gitu kan. Nah, ini beda ya. Dia beda. Dia kayak pakai cabai rawit, pakai tomat hijau, pakai kemangi. Cobain ya. Tanpa sambal. Bismillah. Wow. Ngeri kalau udah joget, ngeri. Peyeknya. Peyeknya nih. Apakah seperti peyek-peyek biasa atau... Udangnya garing. Garing. Rempahnya segar rasa. Gurihnya gatet. Dan udangnya itu yang segar. Tadi kalau aku kan udah tahu ya, yang aku makan tuh cuma tahu sama ayam, sama sambal. Sampai suapan terakhir pun masih berasa enak kayak dari awal. Yo, ya, itu bungkus aja kalau habis. Ini bungkus ya, ini bungkus aku doyan nih. Ini bilangin kepada pemirsa Antep Rame pastinya. Betul. Di acara goyang lidah Bang Madun. Kalau mau makan, ada alamat di mana? Di Jalan Cikini Raya, datang aja ke sini, ada Ampera 2 Tak. Pokoknya posisinya tuh enak banget, gampang banget digapai. Di sini, di gondang dia. Di gondang dia. Terus begitu kita masuk sini juga langsung, wah, kita banyak pilihan, menyenangkan sekali. Jadi ya wajib harus datang ke sini. Owner juga baik banget, ramah. Baik semuanya. Banget, tapi jangan berharap untuk ketemu sama ownernya ya, mereka sibuk di belakang. Oke, naik. Kalau gitu kita pamitan dulu, Pak. Pamit dulu. Ya. Ini Bapak Madun. Saya Joe Richard. Mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa nonton terus. Minggu depan juga masih ada lagi loh. Saksikan terus. Goyang lidah Bang Madun. Goyang terus. Sampai nyoy.